Ibu dah janji dengan kau ni. Ha? Makin jadi-jadi bagian kau ni. Sama ini. Ini kawan orang lah, Aimin. Dia tumpang kat sini malam ni. Tak boleh. Apa dia tak ada keluarga? Ha? Dia tinggal kat mana? Rumah kau kat mana? Tak percaya pakcik ni. Eh, kau pergi balik rumah kau. Pakcik tak benarkan kau tinggal di sini. Eh, senang-senang aja kau bawa balik yang ada orang. Lepas tu kau buat kerja tak senonoh di rumah ni. Sen, hantar aku balik. Eh, apa ni? Ayah, dia tumpang sehari je lah pun. Apa yang nak kacau-kacau sangat? Mak! Aku kata tak boleh. Eh, kau tahu tak? Kerja yang kau buat ni dikutuk Allah. Aku tak nak sempat. Samsia, kamu dengar cakap ayah kamu ni? Sekarang ni kamu hantar kawan kamu ni balik. Dah, kau pakai baju. Pergi balik. Dah, kau pergi balik. Jangan kawan dengan budak tak guna ni. Gelap sangat tempat ni. Oh. Hey, aku takutlah. Gelap ni tempat apa ni, Sam? Bangsa nenek aku. Gelaplah, Sam. Apa ni? Tak takut apa. Kita selamat di sini, kan? Sam, tolonglah hantar aku balik, Sam. Takut. Jangan risaulah, eh. Malam ni kita tidur sini. Aku nak balik. Aku takut. Tolonglah. Tak payahlah risau. Takut. Aku ada, kan? Aku takutlah, Sam. Dalam kejadian malam tadi, mangsa Haji Karim bin Abdullah berusia 50 tahun merupakan bapa kandung mangsa, Datuk. Apa motif kes ni? Sampai ke suspek sanggup bunuh bapa sendiri? Menurut keterangan daripada ibu suspek, mangsa menegur sikap anaknya yang terlaluan dengan membawa rakan perempuannya masuk ke dalam bilik. Suspek jadi berang dan bertindak ganas lalu meninggalkan bapaknya. Suspek memang seorang yang baran dan suka dikawal. Baru sehari dibebaskan dari lokap. Dah buat hal. Sampai bunuh bapa sendiri. Saya pun tak sangka lah, Datuk. Sekarang ni tak ada yang mustahil, Syakila. Macam-macam boleh berlaku. Dapat kesan di mana suspek itu?
Setakat ini kita masih belum dapat apa-apa info lagi, Datuk. Suspek melarikan diri bersama teman wanitanya. Kakaknya Aidil juga sedang cari adiknya sekarang. Kes ini agak kronik. Cari maklumat dari semua sumber untuk menjaki suspek.